dakwaan-dakwaan yang pelik macam yaqadhah dan seumpamanya. Walaupun ada ulama-ulama yang sebut dalam hal ini, tapi kita di negeri Perlis kita mentarjihkan qaul yang disebut oleh An-Nawawi, Ibn Hajar dan seumpamanya, bahwasanya hal ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Mungkin berlaku tu patah sangkaan dia di atas kehendak dia yang sangat nak melihat Nabi, lalu dia rasa Nabi SAW, ataupun di atas satu bayangan perasaan dia kehadiran Nabi SAW. Pun begitu, ia tidak menjadi apa-apa hujah. Ia tidak menjadi apa-apa hujah. Dan akan jadi masalah apabila orang pakat duk kata, aku jumpa Nabi, esok malam esok aku kemarin di rumah, mai rumah hang, kemarin dulu mai rumah aku. Susah kita. Aku pun orang masjid juga. Sebab itu ini benda-benda yang seperti ini, saddu zara'ir, ia ditutup supaya mengelakkan orang daripada mengaku perkara-perkara yang seperti ini. Sebenarnya Al-Hafiz Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, hatta Imam An-Nawawi salih dah. Berapa banyak karamah yang berlaku di tangan An-Nawawi rahimahullah. Pun begitu, dia menolak dakwaan-dakwaan yang seperti ini. Wallahu ta'ala.